Satu, dua, tiga. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa?
kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berkat Tuhan yang mulia. Nah, berhasil dan beruntung ini jangan dipisah ya. Kalau dipisah ini beda, misalnya seperti tadi ya. Tetapi berhasil dan beruntung ini paket dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara pergi cari makan gitu, ya biasanya restoran cepat saji itu kan suka memberikan apa? Paket, ya. Paket makanan plus ada minumannya, ya. Kalau ada paket makanan minuman dan tambah sendiri, pasti laku. Amin. Nah, Tuhan juga membuat paket dalam kehidupan kita ini. Berhasil dan beruntung. Nah, mengacu kepada ayat ini, saudara ya, ini adalah perjalanan. Katakan sama-sama perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan orang Israel dari Mesir ke negeri Kanaan. Amin. Waktu itu dituntun, dipimpin oleh hamba Tuhan namanya Musa. Musa mendapatkan janji Tuhan, Musa mendapatkan perintah Tuhan untuk membawa orang Israel ini menuju kepada negeri yang dikatakan sangat kaya, sangat melimpah-limpah, yang kekayaannya ada banyak susu dan madu, saudara ya, dan di situ tidak ada kelaparan, namanya negeri Kanaan. Amin. Amin. Tetapi Tuhan berkata bahwa seorang Musa ini ya, karena melakukan sebuah kesalahan, kesalahannya Musa itu bukan mencuri uang, kesalahannya Musa bukan apa-apa, tetapi karena dia marah, saudara ya. Jadi orang yang marah, orang yang emosi, tidak ada penguasaan diri itu, maka Musa tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Diteruskan oleh Yosua, katakan sama-sama Yosua. Nah, kepada Yosua, waktu Musa sudah mati, sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Dan kemarin kita juga ada berita duka cita, Ibu Ani Yudhoyono ya, meninggal dunia. Kita juga turut prihatin, saudara-saudara ya. Bagaimanapun adalah pemimpin ya, kita mesti harus menghormati para pemimpin kita. Amin. Nah, setelah waktu Musa meninggal lalu dilanjutkan oleh Yosua, maka Tuhan mengatakan seperti ini, janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Taurat itu adalah firman Tuhan, karena firman itu adalah merupakan sumber keberhasilan kita. Amin. Firman Tuhan itu juga merupakan sumber keberuntungan kita. Setuju katakan amin. Amin. Nah, ini perjalanan, ini bukan hanya bicara tentang materi, saudara ya. Ini bukan hanya bicara tentang berkat yang kelihatan saja, bukan. Memang selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, coba yang masih hidup di tengah-tengah dunia, klapkan tangan, puji Tuhan. Nah, kita masih hidup, kita masih membuktikan apa? Kita masih membutuhkan uang. Kita masih membutuhkan makanan, amin. Kita masih membutuhkan pakaian, amin. Kita masih membutuhkan kendaraan, ya. Bahkan ada yang laporan sama saya, Pak, saya sudah bosan dengan mobil yang lama, mau cari mobil yang baru, katanya gitu ya. Puji Tuhan, saya doakan seperti Ko Henry, mobilnya sudah baru. Amin. Doakan untuk Ko Henry. Amin. Ada yang berencana mau beli rumah, amin. Saudara, tapi jangan lihat kemampuan saudara, yang penting saudara melakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Melakukan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, lalu punya iman, ya. Karena seperti bulan-bulan lalu saya membahas tentang bagaimana Tuhan sudah menyiapkan semua berkat rohani yang baik, yang belum kelihatan, yang Tuhan taruh di surga, ya. Saudara, kita punya iman untuk mengambil berkat itu, lalu kita mewujudkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menikmatinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Ya, berkat rohani Tuhan sudah siapkan. Makanya kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan hidup. Katakan sama-sama perjalanan hidup. Bukan pelarian. Ada banyak orang yang melarikan diri. Ada banyak orang yang menyembunyikan diri dari persoalan. Ada orang yang tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Ada orang yang dulu ditolong lalu tidak mau membalas yang baik, ya. Sekarang tidak mau jujur, tidak mau terus terang, lari dari kenyataan. Itu bukan
pelajarannya Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Tuhan menghendaki kita ini berjalan bersama dengan Tuhan seperti orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dia berjalan, katakan sama-sama berjalan. Berjalan. Yang dijanjikan Tuhan itu adalah sebuah negeri, ya. Janji itu belum kelihatan, berkat itu belum kelihatan. Tetapi kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, pasti yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Yang belum punya jadi punya. Amin. Yang sakit jadi sembuh. Amin. Yang miskin jadi diberkati. Tepuk tangan mau lihat. Ini adalah pelajaran seperti yang ditulis di depan ini. Apa ini namanya? Great faith. Iman yang besar. Saudara ya. Iman yang kecil saja sudah bisa memindahkan gunung. Iman yang besar apalagi, saudara ya. Saya percaya yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi ini, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, saudara, maka kehidupan kita ini hati-hati. Amin. Kita tidak hidup sembrono. Banyak orang Kristen yang hidupnya sembrono, ya. Tetapi minta berkatnya banyak, tidak mau melatih diri dengan baik. Tapi kalau berdoa, Tuhan berkati saya berkata tidak keliru. Tetapi kita harus hidup tidak sembrono. Amin. Amin. Dapat banyak, puji Tuhan. Dapat sedikit, puji Tuhan. Amin. Banyak dan sedikit, kalau kita mengucap syukur, yang sedikit Tuhan tambahkan. Amin. Yang banyak Tuhan tambahkan lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan yang kasih. Sebab dengan demikian perjalananmu, bukan pelarianmu, tapi perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, kita berjalan dengan keluarga kita, amin. Kita berjalan dalam pelayanan kita, amin. Kita berjalan dalam pekerjaan kita, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Menjadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Maka itu, sekarang coba lihat slide yang kedua, yang ketiga, ya. Ini bicara tentang great faith. Di dalam great faith berkali-kali yang saya khotbahkan, yang ada kekuatan atau kuasa di dalam iman. Katakan sama-sama kuasa dalam iman. Kuasa dalam iman. Ya. Ada kuasa dalam perkataan. Katakan sama-sama kuasa dalam perkataan. Kuasa dalam kuasa dalam tindakan. Katakan sama-sama kuasa dalam tindakan. Itu great faith. Iman yang besar tidak bisa didiamkan saja. Iman yang besar, ya, tidak mungkin kita hanya tidak melakukan apa-apa. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, kita hanya mendapatkan sebuah impian. Tadi malam saya mimpi, ya, saya mimpi sedang ngobrol dengan Pak Daud Ibrahim, ya. Lalu Pak Daud Ibrahim itu ngomong begini, mimpi loh ini, ya. Pak Paulus, itu mobil Fortuner saya yang baru, bawa pulang aja, katanya gitu. Ya, dalam mimpi, saya. Lalu saya bangun. Begitu saya bangun, saya mau tanya mobilnya ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Kenapa tidak ada? Sebab hanya mimpi. Banyak loh orang Kristen yang, wah, luar biasa menceritakan mimpinya. Ya. Dia punya iman, wah, luar biasa Pak, saya pasti diberkati. Saya pasti sukses. Saya pasti punya rumah. Amin. Tapi cuma malas saja. Lalu ditanya, kapan itu? Mimpi Pak. Ya, saya, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Sebab iman tanpa perbuatan dikatakan mati. Jadi punya iman harus dikerjakan. Punya iman dikerjakannya itu bukan memikir tetapi berani melangkah. Katakan sama-sama berani melangkah. Berani melangkah. Coba lihat di dalam Alkitab itu ada 10 orang kusta. Ya, ketemu sama Tuhan Yesus, minta disembuhkan. Tuhan tidak berkata, ini ada duit masing-masing 100 ribu, lalu pergi ke mantri suntik, ya, cari puskesmas terdekat, minta disuntik, tidak. Atau Tuhan Yesus berkata, sini jejer semua, tumpangi tangan satu-satu, tidak. Saya. Tapi Tuhan berkata, oh kamu kusta 10, ya, coba kamu tunjukkan dirimu kepada imam-imam, ya. Saya. Dan waktu 10 orang ini mulai melangkah, katakan sama-sama melangkah. 10 orang kusta ini tidak berdebat, 10 orang kusta ini mulai berjalan mengerjakan perintah Yesus. Alkitab berkata, di tengah perjalanannya sakit kustanya itu sembuh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang biasa. Yang luar biasa.
Jadi kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya iman, iman yang besar mulai dikerjakan, mulai diomongkan, didoakan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ngajar, ya, ngajar di Yayasan 5 Roti 2 Ikan. Jadi 5 Roti 2 Ikan itu dia sudah memberangkatkan ini angkatan ke-25, ya, segala macam apa namanya disiplin ilmu, sarjana S1 dikirim ke apa namanya ke Papua ya, Papua dikirim ke Papua ya. Jadi ada sarjana biologi, ada guru, ada sarjana kimia, ada engineer teknik sipil, ada segala macam ya. Lalu beberapa orang saya tanya gini, kamu dari mana asalnya? Saya dari Kupang Pak. Oh ya, saya mau tanya, nanti kalau kamu dikirim ke sana, lalu cita-citamu apa? Dia ngomongnya begini, saya sih sebetulnya nggak punya cita-cita, Pak. Tuh. Waktu kamu kuliah, cita-citamu apa? Kamu kan sarjana biologi. Nah, saya hanya disuruh sama orang tua untuk ngambil biologi, Pak. Dan terus nilaimu pas-pasan. Ya, saya perhatikan, orang yang nggak punya cita-cita, lulus itu mujizat. Betul? Ya. Tapi lulus, bayangin. Kalau dia punya cita-cita, saya yakin dia nilainya bukan hanya rata-rata, pasti di atas rata-rata. Amin. Amin. Perhatikan, kehidupan kita ini punya iman. Katakan sama-sama punya iman. Punya iman. Kalau iman kecil saja, kita sudah seperti ini. Amin. Apalagi kalau imannya besar. Amin. Amin. Katakan sama-sama, imanku besar. Iman. Kalau kita punya iman besar seperti Yosua, dia tidak mampu, tidak bisa, Tuhan, pemimpinku Musa sudah meninggal dunia, sudah kau panggil, tapi Tuhan berkata, kamu pasti bisa. Tapi ada kunci-kunci yang harus kamu kerjakan supaya kamu berhasil dan beruntung. Kamu bisa membawa umat Israel ini masuk ke negeri perjanjian. Kamu bisa menikmati seluruh janjiku yang belum kelihatan jadi kelihatan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Tetapi kamu jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kamu juga harus merenungkan siang dan malam supaya hidupmu hati-hati tidak sorder, dan dimanapun kamu berjalan melangkah dengan Tuhan, maka perjalananmu ini akan berhasil dan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu, sekarang untuk menjadi sukses bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang mustahil. Amin. Ada banyak orang sukses harus dimulai dari sekolah dulu. Saya tidak anti sekolah, bahkan saya senang kalau bahkan ada anak-anak muda yang tidak sekolah, sedih hati saya. Kalau saya punya uang, ya, saya akan berkata kepada anak-anak yang tidak sekolah tapi dia pintar, ya, mungkin saya akan biayai semuanya. Saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan beri uang saya, tidak usah banyak-banyak, 800 miliar saja. Amin. Ya, semua orang yang pintar-pintar sekolahin semua, gitu ya. Lu itu kan iman yang besar. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kehidupan perjalanan kita ini, keberhasilan keberuntungan kita ini, kita juga bisa bagikan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita tidak hidup egois, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Seperti Yosua, dia tidak egois, dia lihat Musa, dia fokus kepada apa yang diajarkan Musa. Musa yang dipanggil Tuhan, Tuhan bilang fokus kepadaku. Ya, sudah lihat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama itu dikatakan, hambaku Musa sudah mati, sampai 3 kali Tuhan ngomong. Ya, pertanyaannya apa Yosua tidak ngerti waktu Musanya meninggal dunia? Saya percaya pasti tahu, saudara. Tapi Tuhan ngomong 3 kali, artinya apa? Tuhan sedang menegaskan bahwa kamu menjadi pemimpin, bahwa kamu orang yang kuurapi. Kalau kamu mengerjakan 3 hal seperti yang firman Tuhan katakan tadi, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berkata Tuhan yang berhasil. Kehidupan orang percaya, setiap kita yang hari ini mendengar firman Tuhan, saya berdoa pulang dari tempat ini menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Jadi saya mau ngobrol sama Pak Filipus, coba tolong berdiri Pak Filipus, ya, berdiri dulu, dadah, gitu ya. Halo, ya, tepuk tangan Pak Filipus.
Ya, saya tanya, sekarang kok lebih ganteng dan agak putihan gitu ya? Biasanya kalau orang ganteng dan agak putihan itu banyak berkah. Amin. Lalu saya tanya, kerja ya? Kerja di mana? Salah satu perusahaan. Gajinya berapa? Sekian. Wih, banyak. Luar biasa. Ya. Dan saya tanya, terus gimana? Ya, luar biasa Pak, ini ya Tuhan memelihara. Amin. Ya, Tuhan membuat peningkatan dalam hidup. Amin. Amin. Nah, orang itu kalau ikut Tuhan itu perjalanannya mungkin dimulai dari sakit. Ya, mungkin dimulai dari sesuatu yang enggak enak karena itu proses. Perjalanan meninggalkan Mesir ke Kanaan itu enggak enak, Saudara. Terhalang laut, lalu lautnya dibelah sama Musa. Terhalang macam-macam, ada kelaparan, ada pemberontakan, panas, hujan, ya, terik matahari, kedinginan waktu malam. Itu perjalanan yang harus dilewati. Amin. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu memperkatakan firman Tuhan, lalu kalau kamu merenungkan firman Tuhan dan kamu hidup hati-hati, terus kamu melangkah bertindak bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang berhasil, dan juga menjadi orang yang beruntung. Nah ini sekarang, maka itu tiga hal yang di kotak yang nomor dua, the power of faith, the power of word, the power of action. Yang ini kita juga harus memiliki kekuatan di dalam apa? Iman kita, katakan sama-sama iman. Iman. Ya. Jadi iman dipelihara, jangan iman ngawur. Ya, supaya iman tetap kuat, supaya iman tetap menghasilkan tenaga, Saudara. Supaya imannya itu tidak loyo, maka baca firman Tuhan tiap hari. Saya tiap hari bangun jam 4 pagi. Ya. Enak enggak enak badan, senang enggak senang saya bangun baca firman Tuhan. Karena itu kekuatan kami. Amin. Coba siapa yang suka bangun pagi baca firman Tuhan? Saja. Cuman diajak. Ya. Saya ulangi lagi mungkin tadi belum dengar. Siapa yang suka bangun pagi baca firman Tuhan? Wah, sudah banyak. 1, 2, 3. Tadi belum dengar. Saya ulangi sekali lagi mungkin belum dengar. Siapa yang suka bangun pagi lalu baca firman Tuhan? Ya, sudah mulai banyak. Tepuk tangan yang mulai banyak. Yang lain, jangan kalau bangun pagi itu memikirkan persoalan. Hidup ini memang ada persoalan. Amin. Amin. Kalau Anda hanya memikirkan persoalan, kita akan mati oleh persoalan. Pikirkan Tuhan, cari Tuhan, maka persoalan yang kita hadapi, kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan, dan kita menjadi orang yang sukses. Amin. 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 Kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung mengatasi persoalan. Amin. Amin. Saya ingat waktu masa kecil, kemarin kita jalan sama ada Kesia, Sino, ada istri saya. Oh, sorry. Lalu saya ingat masa kecil saya, bagaimana orang tua kami mendidik kami dengan sebuah hal yang mungkin pelajarannya itu maunya saya disiplin, ya. Tetapi kalau diterapkan untuk anak sekarang nggak bisa, saya pasti itu akan protes, ya. Saya dikebukin setiap hari, stop saya nakal, ya. Tapi kadang-kadang saya juga agak dendam itu, kenapa ya? Cuma telat sedikit kok dikebukin. Kenapa ya? Saya dulu waktu SMP itu, rumah saya itu, ayah saya ini beli pekarangan gitu ya. Pekarangannya cukup besar, ukurannya ya sekitar 1 hektar gitu. Tapi tempatnya itu miring gini. Lalu kami akan pindah ke situ. Rumah kami di sana itu harus dijual dan kami pindah ke situ. Sudah tahu? Dan saya ini anak SMP disuruh memikirkan gimana caranya tanah yang miring ini menjadi rata. Ini anak SMP loh. Ayah saya ini memang kadang-kadang kalau saya mikir, ya tapi puji Tuhan, saya punya ayah yang mendidik saya. Coba kalau saya tidak dididik dengan baik gitu, ya saya mungkin jadi tukang santet. Ya, hidup saya nggak jelas gitu ya. Jadi kami setiap hari itu diajari oleh ayah saya itu mencangkul, meratakan tanah yang miring itu menjadi tanah datar. Ya, nggak mampu memang, tetapi kita memulainya. Ya, kita mulai. Ayah saya berkata, kita harus semangat. Ya, saya bilang, Pak, tetapi kan remuk semua tangan saya, mencangkul, gotongi tanah. Sebenarnya. Tapi ayah saya berkata, kita harus semangat karena kita mau pindah rumah. Kita harus punya rumah baru. Tambah semangat lagi. Ya, dalam ketidaksemangatan, ayah saya panggil orang, lalu disuruh melihat,
oh caranya gitu ya. Dan lama-lama punya pengalaman, lama-lama saya mikir ya, makanya kalau Bu En itu mijetin saya itu mungkin Bu En itu mikir ini dulu ngapain, ini badan kerasnya kayak batu gitu. Ya, mikuli tanah waktu kecil. Saya sempat protes, Tuhan kenapa? Tapi itu sebuah proses yang harus saya lewati. Amin. Sehingga saya menjadi orang yang tahan banting, saya menjadi orang yang apa kekar, menjadi orang yang tidak lebay, menjadi orang yang tidak takut menatap masa depan. Amin. Amin. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita seperti itu. Ya, maka kita harus memiliki iman yang kuat. Katakan sama-sama iman yang kuat. Iman yang kuat adalah iman yang dikasih makan firman setiap hari. Amin. Lalu iman yang kuat, pengharapannya juga harus kuat. Katakan sama-sama pengharapan yang kuat. Ya, pengharapan itu cita-cita. Katakan sama-sama cita-cita. Cita-cita itu visi. Katakan sama-sama visi. Makanya ini mumpung masih bulan Juni, ya, yang belum punya visi dari awal Januari kemarin, doa sama Tuhan. Tuhan, aku punya cita-cita. Saya berdoa supaya Tuhan kasih saya rumah. Amin. Supaya penghasilanku lebih baik lagi. Tuntun pimpin saya bagaimana caranya supaya hidupku berhasil dan beruntung seperti janji firman Tuhan. Tepuk tangan yang paling berani. Setelah imannya kuat, pengharapannya kuat, maka kita memiliki kasih Kristus yang kuat. Amin. Amin. Tidak semena-mena terhadap orang, ya. Tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Amin. Ya. Itu pelajarannya Tuhan. Kalau tiga hal ini kita kerjakan, saya yakin saudara, bukan musuh saja yang diberkati Tuhan, tapi kita pun juga diberkati Tuhan. Terutama yang paling berharga. Haleluya. Berikutnya kita lihat. Jadi untuk berhasil dan beruntung ini caranya seperti itu. Slide berikutnya. Klik. Nah, kita baca sama-sama 1 2 3. Berhasil dan beruntung itu adalah kasih karunia yang dihasilkan dari iman yang besar. Kita baca sama-sama lebih kuat karena ini penting. 1 2 3. Berhasil dan beruntung itu adalah kasih karunia yang dihasilkan dari iman yang besar dan dikerjakan setahap demi setahap dengan ketekunan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi mengerjakannya step by step, tekun. Amin. Untuk orang yang berhasil tidak simsalabim, ya, pakai proses. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Tuhan mau kita menjadi orang yang gagah perkasa. Untuk gagah perkasa itu tidak mungkin ditumpangi tangan, ya. Di depan itu ada gym. Saya kapan hari waktu baru dibuka, saya langsung daftar dengan anak saya. Dia yang nge-gym, saya enggak nge-gym. Saya hanya daftar uang saya apa? Hilang di situ, ya. Badan dia bagus, badan saya tetap tidak bagus. Kenapa? Karena saya tidak melangkah. Saya tidak mengikuti aturan step by step. Saya pengen dengan saya membayar begitu, ya, keinginan saya langsung perut saya kempes. Tetapi tidak seperti itu. Semestinya saya harus ikut programnya dia, betul? Ya, saya tidak bisa hanya diangan-angan. Alkitab berkata, kalau kita mau berhasil di dalam perjalanan dan beruntung, maka tiga hal yang proses Tuhan berikan kepada Yosua itu harus kita kerjakan. Memang kita tidak mampu, memang berat. Makanya saya tulis di sini kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Kita tidak mampu, tapi Tuhan memampukan. Amin. Kita tidak bisa, tapi Tuhan membisakan kita. Amin. Saudara, luar biasa loh. Kalau hidup kita ini, kita ngakui sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa ngampuni itu ya, agak susah loh Tuhan. Tapi kita mau belajar ngampuni. Kita belajar menerima perbedaan. Saya yakin Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Ya, berhasil dan beruntung itu adalah apa? Kasih karunia. Dihasilkan dari mana? Iman yang besar, tindakannya setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, tidak langsung jadi, tidak langsung jadi, berhasil, tidak. Kalau langsung seperti itu, maka kita jadi orang yang sombong. Amin. Siapa mau diberkati Tuhan? Siapa mau hidup berhasil dan beruntung? Lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan kita yang paling meriah.
saya berdoa ya, kita mulai bulan Juni ini saudara, karena program-program berikutnya, tema-tema berikutnya sampai bulan Desember adalah tema-tema yang kalau saudara lihat grafik bukan naik turun begitu tidak, tapi terus naik, terus sampai seluruh janji Tuhan itu kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Coba tengok kanan kiri, buka belakang, tanya, apa kamu mau menikmati janji Tuhan? Mau. Yang mau coba lihat ke depan, yang mau lihat ke depan. Ya, yang mau lihat ke depan semua, ngomong, aku mau menikmati janji Tuhan. Tamanya begini, aku mau menikmati janji Tuhan. Bersama-sama, satu, dua, tiga. Aku mau menikmati janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Nah, ada tiga hal. Kalau tadi di Yosua tadi juga ada tiga. Sekarang bagaimana nama Yosua? Ya, Yosua itu sebagai gambaran Tuhan Yesus. Slide yang terakhir, kita lihat. Ya. Yosua itu adalah gambaran Tuhan Yesus, ya. Amin. Namanya adalah Yehesua, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Supaya kehidupan kita ini berhasil dan berbentuk, ya, maka ditentukan oleh tiga langkah, saudara. Yang pertama yang dikerjakan oleh Yosua kepada Musa, ini tulisannya terlalu kecil, nanti saudara bisa catat saja, baca di rumah. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Saya baca. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan apa? Berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan ya. Jadi untuk kita ini berhasil dan beruntung, maka kita harus mau belajar. Kita sama-sama belajar. Benar. Ya, untuk menjadi orang yang baik juga belajar. Amin. Tapi untuk menjadi orang jahat tidak perlu belajar. Amin. Amin. Orang menipu itu perlu belajar atau tidak? Enggak. Begitu lahir orang itu sudah punya sifat jahat. Tapi sebetulnya Tuhan juga memberikan sifat yang baik kepada kita. Amin. Untuk membangkitkan yang baik ini, kita butuh belajar. Amin. Amin. Yosua berguru kepada Musa. Sekarang ini ayat ini cerita begini. Pada waktu Yosua ini, ya, bangsa Israel harus berperang, ya, melawan orang-orang Amalek, sekarang melawan musuh-musuh orang Israel. Musanya tuh ngomong begini, Yosua, kamu pimpin ya, kamu perang, ya, bersama dengan prajurit. Aku, ya, dikatakan juga Harun dan Hur akan naik ke puncak gunung. Saya akan berdoa. Coba, kalau seandainya di gereja ini seperti itu ya, saya ngomong sama Pak Levi, sama Pak Jedi, sama Ko Hitam. Pak Levi, Pak Jedi, Ko Hitam, ya kita mau beli 2 ruko ini. Amin. Saya akan jalan-jalan pulang ke kampung, ke Wonogiri. Saya akan doa puasa, tolong diselesaikan, dibayar ya. Amin. Nah, Pak Jedi orangnya positif. Amin. Tapi yang lain, enak aja. Kamu jalan-jalan lah aku. Coba. Ini kalau orang yang gak mau jadi murid, ya, Musanya naik ke gunung, dia santai, dia tidak angkat pedang, ya, dia tidak menghadapi musuh, ya, tetapi dia berkata kepada Yosua, kamu yang pimpin perang, aku akan naik gunung menghadap Tuhan. Ya, saudara, ya. Tapi seorang murid, dikatakan seperti tadi, seorang murid itu harus tunduk kepada gurunya. Amin. 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 Mungkin suatu hari murid ini, yang namanya murid, tidak jauh lebih pintar daripada gurunya. Tapi suatu hari, kalau pelajarannya sudah selesai, ada banyak murid-murid yang jauh lebih pintar daripada gurunya. Amin. Yosua ngomong sama Musa, ya kalau begitu, aku akan pimpin. Wah, mereka perang, saudara. Perangnya menang. Tapi luar biasa, menangnya bagaimana? Kalau Musa mengangkat tangan, maka orang Israel perangnya menang. Tapi kalau Musa turun tangan karena capek, ya, angkat tangan seperti ini, ya, capek diturunkan, maka orang Israel kalah perangnya. Lalu mereka timbul ide, oh kalau gitu tangannya ditopang, yang satu dipegang Harun, yang satu dipegang Hur, diangkat dua-dua. Masih capek, kasih batu, ya, kasih batu. Tangannya diangkat. Lalu apa yang terjadi? Maka orang Israel memenangkan pertempuran itu. Dia berhasil, dia juga beruntung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kalau kita ini berhasil dan beruntung, coba
coba cari hadirat Tuhan. Amin. Aneh kadang-kadang. Senang. Aneh. Saya barusan kemarin ya, tadi malam WA-WA-an dengan seorang di Surabaya, karena 2 minggu yang lalu saya khotbah di Surabaya, lalu ada jemaat yang di sana menghubungi di WA. Dia berkata, "Pak Paulus, saya ini sebetulnya waktu didoakan oleh Bapak, saya doakan satu orang, seorang ibu." Saudara-saudara, saya berkata bahwa sakit itu dihasilkan salah satunya dari dosa. Salah satunya teguran Tuhan. Salah satunya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Lalu saya tanya sama ibu ini, "Kamu milih yang mana?" Karena dia sakit kanker, saudara. Maaf ya, kanker payudara. Dia tidak punya uang untuk operasi. Sekarang dia berkata, "Pak pendeta, kalau punya uang, boleh saya dikasih 5 juta saja." Kata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku yaitu kuasa firman Tuhan akan aku berikan kepadamu." Amin. Saya suruh buka tangan, saya doakan dalam nama Yesus. Amin. Tadi malam dia berkata, "Benar Pak, ada kuasa di dalam perkataan, ada kuasa di dalam firman Tuhan." Amin. Amin. Dia, saya suruh urus BPJS. Sekarang dia urus BPJS dan dia berkata, dokternya ngomong kankernya sudah sembuh. Amin. Amin. Kanker itu diobati pakai apa? Maaf, Ibu Ani meninggal dunia bukan karena nggak punya uang, banyak duitnya. Ya saudara, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, "Aku perlu Tuhan." Aku perlu Tuhan. Yang akan membuat kita ini berhasil, beruntung itu Tuhan. Amin. Maka kita harus belajar, belajar dari Tuhan. Amin. Belajar dari para pemimpin. Yang pemimpin juga bilang, jangan bilang begini, "Ya lihat Tuhan ya, jangan lihat saya." Paulus gak pernah ngomong gitu. Rasul Paulus tuh ngomong, "Lihatlah aku, ikuti teladanku." Rasul Paulus. Amin. Jadi para pemimpin disuruh Tuhan belajar tanggung jawab. Amin. Jadi contoh yang baik. Bapak-bapak di keluarga juga jadi contoh yang baik. Amin. Ibu-ibu di keluarga juga harus jadi contoh yang baik buat anak. Amin. Amin. Bangun sendiri baru bangun, mandi sendiri belum mandi, ya mandi belum baru ngomong bangun sebab aku sudah mandi. Amin. Amin. Jadi contoh yang baik, saudara-saudara. Mau belajar, nggak ada keberhasilan itu datang tiba-tiba, itu nggak ada berhasil dan beruntung itu tiba-tiba, itu nggak ada. Sikap hati yang mau belajar membuat Yosua bisa membawa seluruh Israel, orang-orang Israel yang tidak memberontak akan Tuhan, bisa menikmati seluruh janji Tuhan. Amin. Di negeri Kanaan. Amin. Mereka menikmati keberhasilan, juga keberuntungan. Tepuk tangan yang baik. Ya, yang pertama Pak, rela menjadi murid. Rela menjadi murid, ya. Saudara murid siapa? Siapa yang muridnya Pak Pendeta Paulus Sukodiano? Ya sudah, kalau gak ngakui saya pulang aja. Siapa yang muridnya Tuhan Yesus Kristus? Ulangi, siapa yang muridnya Pak Pendeta Paulus Sukodiano? Siapa yang muridnya Tuhan Yesus Kristus? Ya, iklan murid Yesus ngomong apa? Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ayo, sama-sama kita ngomong, satu dan tiga. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan untuk pemimpin yang lihat. Saya dituntut tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi saudara. Amin. 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 Kalau saya ngomong, "Mari saudara kita memberkati gereja ini," ya saya harus menjadi contoh memberkati. Ya. "Mari hidup kudus," ya saya nggak mungkin hidup kudus. Ya. Amin. "Mari kita GIC," ya saya GIC. "Mari kita setiap apa namanya Sabtu pagi apa happy morning berdoa," ya saya harus datang. Bukan saya sakit ini, saya kena apa namanya virus di mulut, lalu saya ngomong sama Pak Dedi, mungkin "Pak Dedi, saya kena virus sedikit di sini nih, saya mau happy morning malu loh, nanti kan malu sama Tuhan." Ya enggak, saya sudah menjadikan contoh. Tahun 2010 saya jatuh dari naik sepeda motor babak belur, muka saya hancur-hancuran. Saya masih ingat di seberang sana, saya kot bapak yang sandal jepit. Ya, saudara pikir gak sakit, beringis. Saudara, sakit luar biasa, tapi tetap saya kotbah. Saya punya prinsip, kalau saya perintah orang,
saya harus menjadi contoh terlebih dulu. Amin. Makanya kalau ada yang kotor itu saya ambil, saya nggak pernah suruh orang, saya ambil dulu. Kalau orang pak jangan, ya syukur tahu. Tapi kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Ini bagian daripada pelayanan. Amin. Di keluarga juga harus begitu. Saudara, kita harus jadi contoh yang baik. Amin. Amin. Lalu yang kedua, ya, mengerjakan apa? Perintah. Rela mengerjakan perintah. Katakan sama-sama, rela mengerjakan perintah. Rela mengerjakan perintah. Yusuf pasal 1 ayat 16. Kalau tidak kelihatan, saya baca. Ya, saudara simak baik-baik. Lalu mereka menjawab Yusuf. Katanya, segala yang ku perintahkan kepada kami, segala yang kau perintahkan kepada kami, apa? Akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ya, kalau sudah rela jadi murid, mau mengerjakan perintah dengan rela, saya yakin hidup kita ini tambah hari, tambah progres, tambah hari, tambah diberkati. Amin. Tambah hari, tambah sukses. Tambah hari, tambah berhasil. Tambah hari, tambah berhasil. Ya, mau belajar yang pertama, rela jadi murid. Yang kedua, rela mengerjakan perintah Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan ngomong, ampuni, ya ampuni. Ya. Tadi Pak Filipus ngomong, saya sudah ngampuni Pak. Saya pun juga sudah ngampuni. Amin. Amin. Jadi ngampuni itu baik. Kalau ngampuni orang, jangan diingat-ingat kesalahannya. Ya, saya ngampuni, tapi Bapak kan tidak pernah jadi saya. Sudah lupakan saja. Ya, nanti urusan dengan Tuhan. Ya, amin. Setuju katakan amin. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Bangun pagi, baca firman Tuhan, jadi teladan yang baik. Saya percaya, segala perjalanan kita, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan akan buat kita berhasil dan beruntung. Amin. Dan terakhir, yang ketiga, waktu saya tinggal 1 menit. Ya. Sama-sama kita baca 1, melihat visi yang besar, punya cita-cita yang besar. Bilangan 14 ayat yang ke-9, hanya saja jangan memberontak melawan Tuhan. Jangan takut kepada orang-orang yang tinggal di sana. Kita dapat mengalahkan mereka. Tempat perlindungan mereka telah disingkirkan. Tetapi Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut kepada mereka. Ini ceritanya 10 pengintai, 12 pengintai. Ya, 10 pengintai itu ngomong begini. Karena sebelum masuk ke negeri perjanjian, ya, Musa menyuruh orang itu memata-matai negeri itu. Mereka ketemu dengan raksasa-raksasa, mereka ketemu dengan penghalang-penghalang. Lalu 10 orang itu nyalinya kecut, nyalinya kecil. Dia berkata, oh banyak rintangan sana, banyak raksasa negeri Kanaannya. Kita pulang saja. Untuk apa kita datang jauh-jauh dari Mesir ke sini? Kalau di sini kita hanya untuk mati. Untuk apa kita meninggalkan dosa kita? Kalau di sini kita hanya untuk miskin. Mungkin seperti itu. Ya. Kita pulang saja, enggak apa-apa. Kita jadi budak di Mesir. Kita kerja bantu bata lagi tidak apa-apa. Kita di sana jadi orang yang gak punya identitas pun juga tidak apa-apa. Lumayan makan gratis. Ya, tapi budak mau seperti itu? Nah, ya. Siapa mau makan bayar tapi jadi bos? Saya ulangi, siapa mau makan bayar tapi jadi bos? Artinya bos itu punya duit atau tidak? Punya. Yang dibayari itu punya duit atau tidak? Punya. Punya, mungkin gantian. Tapi kalau dibayari terus, tidak punya duit. Ya. Betul? Ya. Sudah, kita tidak boleh punya konsep apa sebagai hamba, ya, sebagai budak. Tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang untuk diri sendiri, tidak punya hak. Sekarang banyak orang berkata, kita balik lagi ke dosa. Kita tidak usah jadi orang Kristen. Kita tidak usah ngampuni. Kita tidak usah pergi ke gereja. Sekarang, kalau Anda seperti itu, Alkitab berkata dalam Bilangan pasal 14, pasal 13, pasal 14, orang yang ngomong seperti itu termasuk 10 pengintai mati di padang gurun. Siapa mau mati sekarang? Gak kan? Siapa mau hidup dan diberkati Tuhan? Lampirkan kedua tangan saudara. Tepuk tangan yang paling tinggi. Yusua dan Harun ngomong apa? Kita akan terus maju. Kita lihat visi besar. Aku punya cita-cita besar. Aku punya iman yang besar. Ya, dia masuk bersama dengan orang-orang Israel. Lalu mereka menerima seluruh janji Tuhan di negeri. Amin. Amin. Melihat visi yang besar.
menikmati visi yang besar. Apa itu? Berhasil dan ini yang saya sampaikan kepada saudara. Ayo, mumpung ini masih bulan Juni, Mei, Juni, ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada beberapa bulan lagi. Sebelum tutup tahun ini, saya rindu melihat, menyaksikan semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semua itu harum-harum semua. Amin. Gak ada yang datang dengan lu. Ya, tadi saya lihat Ibu Ode, wah, wajahnya itu gak kayak dulu. Dulu pucat, sekarang sudah merah-merah. Amin. Doa terus, kita dukung doa terus dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Amin. Yang mustahil tidak mustahil. Amin. 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 Ya, jadi bicara berhasil dan beruntung itu bukan hanya materi saja. Ya. Tapi ikuti cara Tuhan. Ya. Yang jasmani itu nanti hanya mengikut yang rohani. Amin. Amin. Ngerti? Ya. Paham semua? Paham. Puji Tuhan. Ya. Kalau Anda sudah mengerti, mari saya minta semua bangkit berdiri. Ya, saya mau setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup berhasil beruntung. Beruntung berhasil, berhasil beruntung. Itu bukan hanya sebuah cita-cita, tapi menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita buka kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Suara masyarakat. Saya minta semua, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, Anda punya kerinduan, Anda punya cita-cita. Tuhan pun juga punya cita-cita. Sebelum juga kita meninggalkan tahun 2019 ini, saudara, mumpung kita masih di pertengahan tahun, mari kita lihat apakah yang sudah kita kerjakan. Apa kita melihat sebuah halangan, persoalan yang besar itu lalu melemahkan iman kita, atau sebaliknya kita berkata tidak, kita akan tetap maju, kita terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Aku akan renungkan firman Tuhan. Aku akan terus belajar, terus akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dengar, kalau Anda lakukan seperti itu, maka engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Angkat kedua tangan sedikit tinggi dalam Tuhan. Bagi Tuhan, kita nyanyi lagi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku mau percaya. Sama-sama aku percaya. Aku percaya. Itu kita ganti lagunya. Bagi saya tak ada yang mustahil. Katakan bagi saya. Bagi saya tak ada yang tak mujizatnya. Mujizatnya. Disediakan bagi saya. Bagi saya tak ada yang mustahil.
yang hari-hari ini berkumpul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Mungkin saudara berkumpul, Tuhan kok capek hidup seperti ini. Saya terlihat banyak keperluan-keperluan yang belum bisa saya wujudkan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga. Mari dalam hitungan ketika Anda ke depan, saya mau berdoa sungguh-sungguh. Satu, dua. Yang mau didoakan masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Mari, siapapun Anda, jangan suka karena ini hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, satu lagi, satu lagi. Kalau ada satu lagi, cukup. Gak usah banyak-banyak. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari, sahabat-sahabat saya yang di depan, mari angkat tangan. Angkat tangan. Haleluya. 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 Yang tidak di depan, doa. Saya minta arahkan kedua tangan saudara. Dan saudara nanti bisa lihat dalam bulan Juni ini, maka yang kita doakan sahabat-sahabat kita ini mengalami satu progres, mengalami mujizat dalam ekonomi mereka, mengalami mujizat dalam keluarga mereka, mengalami mujizat di dalam pekerjaan mereka. Apa? Sebelum masuk perjamuan kudus, gerakan hati-hati hamba-Mu ini untuk taruh tangan atas mereka, hamba taat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu gerak Tuhan turun atas, berkat Tuhan turun atas dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabusya, dibukakan pintu berkat berlimpah atas sehingga Mu menjadi orang yang berhasil dan berkumpul kerjaan, pergumulan keluarga diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan lihat hatinya, Tuhan lihat hidupnya, mau seperti janjimu dibuktikan, dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan seperti Yosua dan para pengikutnya. Juga terjadi atas sahabat kami dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan kembali ke tempat duduk. Apa sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari hamba-hamba Tuhan yang melayani meja perjamuan, saya panggil ke depan. Suci kuduskan hamba-hambamu ini supaya mereka membagikan tubuh dan darahmu dengan segenap hati, dan kami yang menerima tubuh dan darahmu mengakui dengan iman bahwa itu benar-benar adalah tubuh Kristus dan benar-benar darah Yesus. Pada waktu kami memakan dan meminumnya, maka kami diberkati. Kami bukan orang biasa lagi, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Silakan duduk, silakan dilayani yang sekarang. Kuasa-Mu tak ada yang mustahil. Katakan bagi saya, bagi saya tak ada yang terpuji. Puji saja di setiap kali bagi.
tangan kananmu itu bukan roti biasa, tetapi itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Di tangan kirimu itu bukan anggur biasa, tetapi adalah benar-benar darah Yesus. Hargai korban Kristus. Sebab dengan Anda menghargai dan mengimani, maka Anda yang setiap yang doakan, yang didoakan seperti tadi, pasti terjadi. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesuatu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sedangnya dikasih oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan iman yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Angkat cawan darah Yesus dengan tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ini bukan anggur biasa, tetapi adalah benar-benar darah Yesus. Di dalam darah ada kehidupan. Amin. Pada waktu Anda minum darah Yesus ini, maka kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, apakah kita percaya yang kita angkat dengan tangan kita tinggi di atas kepala kita itu adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka kedua tangan kita. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Oh, berhasil dan beruntung. Sembah dalam bahasa roh. Ibadah untuk hari Kamis
juga kita masih liburkan karena masih suasana liburan. Teman-teman juga masih ada yang di luar kota. GIC juga libur. Nah, hari ini siapa yang atau mau keluar kota? Ada yang mau keluar kota? Ada ya? Kalau nggak ada, nggak saya doakan. Ya, kalau ada, saya akan doakan. Ada yang mau keluar kota? Ya. Ya? Bu Ani. Nah, Bu Ani mau keluar kota. Bu Ani sendirian tuh dengan Pak Ani. Ya sudah, kita bangkit semua berdiri aja. Ya, semua berdiri. Siapa tahu nanti hari ini pulang diberkati, amin. Semua bisa keluar kota begitu ya, supaya Tuhan berkati. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan kami berdoa buat semua yang mungkin ada rencana mau keluar kota, baik itu naik kendaraan umum atau membawa mobil sendiri atau naik pesawat atau apapun namanya. Amin. Tuhan berkati, lindungi mereka semua, tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah, marah bahaya. Kami tolak dalam nama Yesus. Sebaliknya kami menerima anugerah Tuhan, diberkati. Amin. Berangkat selamat, pulang selamat, dan membawa berkat yang melimpah. Amin. Dalam nama Yesus sama-sama berkata. Amin. Ya, karena gini ya, siapa tahu nanti pulang itu Tuhan kasih berkat gitu ya. Amin. Jadi yang mikir, wah ini kalau kita keluar kota itu perlu duit gitu, lalu tiba-tiba pasti Panus kasih duit kita. Amin. Ya, ya. Tuhan berkati.